Waktu maulidnya kompleks kumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsadnya, Datuk Kalampayan itu masyurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sakumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah, ojek dan taksi beca pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmat. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya. Duduk bersimpuh dengan taklimnya, bersih politik melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya. Semua datang minta doanya, ngambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya. Segala fitnahan dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negerinya fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah mujinya. Hatinya sabar terus berobat, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya. Tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musala raudah makamnya. Orang yang soleh banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya. Manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakan geretek hatinya. Guru sakumpul lebih dahsyatnya, jalanan macet dengan totalnya. Jalanan penuh dengan manusia, hadir mensolatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang dengki padanya, di hari itu terbalalak matanya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah lah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur kabarnya. Langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan. Jika tak sedih ulama wafatan, sejahat manusia ya Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah guru sakumpul, sungguh doamu Allah kabul.
Engkaulah sebab kami berkumpul di sini, berkumpul di sorga, berkumpul. Kini Engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu Engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu, berikan amalan. Pastilah Engkau di kubur nyaman, terima balasan jazaul ihsan. Sebelum wafat Engkau sempatkan, berikan kami terbaik amalan. Wakil Al-Quran yang Kau pilihkan, semoga kami diistiqamahkan. Ya Allah, lapangkan beliau di dalam kuburnya. Turunkan rahmat-Mu ya Rabb, banyak-banyak padanya. Ciumkan beliau bau surganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun memohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan. Sekeluarga, jiran dan teman, husnul khatimah mohon sudahkan. Alhamdulillah. Allahu shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil 'azim. Yang ulun hormati para habaib syarifah, kemudian para alim ulama, guru-guru agama, tetua atau sesepuh-sesepuh kita, tak ketinggalan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Ucapan terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada panitia langgar Darul Inayah Al-Inayah Nur Inayah Al-Inayah Al-Inayah, yang pada malam hari ini kita berkumpul sama-sama bermuajahah, bersanding sila, saling bertatap muka, guna dalam rangka sama-sama memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati
haul daripada abah guru kita sekumpul yang ke-16. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dipertemukan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini mendatangkan kebaikan dan keberkahan. Amin. Mudah-mudahan setelah pulang di tempat ini, karena kita cinta mahabbah dengan Rasulullah, mahabbah cinta kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, cinta mahabbah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, mudah-mudahan dengan berkat beliau-beliau ini dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal afiat. Ini satu nikmat yang jarang kita syukuri. Nikmat yang pertama adalah nikmat hidup. Dalam pengertian lain, waktu dan kesempatan masih diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menjadi sarana kita untuk menambah pundi-pundi amal kita. Kenapa kita harus bersyukur dengan ilmu, dengan umur yang diberikan oleh Allah? Karena sekarang ini banyak kita dengar, apalagi ini ada dokter, bismillah, dokter Fajar, Dokter Kastalani, ini orang-orang kesehatan. Banyak yang terjadi sekarang ini mood puja'ah. Apa itu mood puja'ah? Mati baka kajutan. Anyar aja bapenderan, anyar aja beteleponan, anyar aja berselisihan di jalan, meninggal lah meninggal. 40 tahun, kadang-kadang di bawah daripada itu. Nah, artinya setelah mati, setelah meninggal, putus sudah amalnya. Kada kawa apa-apa lagi, kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariah, ilmu muntafa'abih atau ilmu yang bermanfaat, dan doa daripada anak-anak soleh. Tidak kada kawa apa-apa lagi. Itu orang yang sudah meninggal, apakah dikaruniakan oleh Allah umur 40, 50 atau berapa aja. Nah sekarang kita masih diberikan oleh Allah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Menambah amal-amal kita. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa dan kesalahan kita. Sebab tidak ada pun yang namanya makhluk yang kayak kita nih, jenis manusia ini, yang tidak memiliki salah dan kehilapan. Pasti salah, pasti khilaf. Nah Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun. Dosa sebesar apapun, ampunan Allah jauh lebih besar. Dosa seluas apapun, ampunan Allah jauh lebih luas. Jadi kita masih diberikan kesempatan. Kita bersyukur masih hidup. Artinya nih, masih ada umur. Kemudian nikmat yang kedua yang ulun sebutkan tadi, yaitu nikmat sehat. Ini satu nikmat yang jarang disyukuri. Kenapa? Orang biasanya bersyukur apabila dapat duit. Orang mau bersyukur apabila misalkan bahuma banyak dapat benih. Orang mau bersyukur apabila seorang pejabat ataupun karyawan dipromosikan, diangkat jabatannya, asalnya jadi karyawan jadi direktur. Nah ini alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal apalah artinya duit banyak lah, kemudian pangkat tinggi, tetapi awak garing. Kadada artinya sama sekali. Makanan seenak apapun, ayam panggang atau itik tanpa tulang misalnya jamun teh. Nah, bisa kamun teh nih itik tanpa tulang. Kadada tulangnya lagi. Nyaman benar menggugut. Tetapi Allah kasih sedikit aja. Penyakit yang aran penyakit apa namanya? Sakit gigi. Nyaman senyaman apapun makanan itu tadi parai sudah. Ayo julak jurang makan. Ada bawa
Agi-agi aku. Peraik lah. Padahal nyaman makanan tuh tadi. Atau pulang kita beisi bini maaf. Bungas. Ah, bungas benar. Mari naik. Bini nih. Rambut maikal mayang. Mata membintang siang. Apalagi? Pipi pauh dilayang. Iya. Pinggang sekacak lamang. Nah, itu halus banget tuh lamang pian bisa bayangkan. Cuma hebatnya burit mengeranjang bawang. Nah, itu luar biasa. Tapi Allah kasih kita sakit. Apa sakitnya? Desentri. Teman-teman ke WC. Teman-teman hendak beol. Kada ada berguna lagi bini sabungas apapun, putih langkar. Kada ada apa-apanya lagi, kada teherani lagi. Biar inya bejoget, kada sing cawayan misalkan di hadapan kita, kada meherani lagi. Kenapa? Sakit parut. Kada kawa apa-apa lagi. Nah, maka dari itulah nikmat sehat ini tadi perlu kita syukuri. Bangun guring, bincalak mata. Alhamdulillah kau melihat. Tangan kau garap. Telinga kau berdengar. Muntung kau aja. Artinya sehat nih kan? Iya. Batis kau bergerak. Nang sebuting nang itu. Nah, biasanya kan kalau lakian guring sorangan, bangunnya biasanya berdua. Berdua lawan siapa? Nah, anum-anum ini merasakan kaminan Tuhan-Tuhan ini tetap lagi. Nimba guring sorangan, tetap bangun sorangan juga pulang. Nah, itu. Nah, alhamdulillah. Makanya sunnah ujar Nabi membaca doa sesudah bangun guring. Doa bersyukur kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup. Doa bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesehatan. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu. Bersyukur kepada Allah. Apa ujar Allah? La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mau bersyukur kata Allah, aku akan kasih tambah kepada engkau. Tapi bila kamu tidak mau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang aku berikan zahir maupun batin, inna azabi lasyadid. Tunggu ujar Allah taala. Azabku sangat pedih baik dunia ataupun syukur alhamdulillah kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah ya Allah ulun diberikan kesehatan. Nyaman. Ya. Maka Allah akan tambah-tambah kesehatan itu. Kalau kita kada mau bersyukur dengan kesehatan tadi, nah bangun guring sakit gulu. Jam 9 mulai ke bahu. Jam 10 kada ada. Jam 11 turun sampai jam 12 ke parut. Sampai seterusnya tang hari turun matahari ke pinggang. Sampai handak guring ke hujung batis karunyutan. Sabaratan kenapa? Allah, kita kan mau bersyukur dengan Allah dengan nikmat sehat. Itu janji Allah. Allah tuh kada kaya manusia. Kalau manusia ini mungkin pada awalnya kita kongsi kerjasama bagus. Tapi pada akhirnya bisa aja merasanya lalu manipu ha. Iya. Oh, lagi kerjasama pertama bagus. Ah, oh, bermodal sama-sama sekian. Setor terus. Merasa untungnya banyak, hilang, hilang, berkurang, 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 berkurang. Akhirnya lalu hilangnya. Tapi kalau Allah, Allah tidak akan bisa mungkir dengan perkataannya. Allah pasti menepati akan janji-janji Allah. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Syukur kita dengan keadaan nangka ini, alhamdulillah. Kada berduit, alhamdulillah. Banyak duit, alhamdulillah. Nah itu. Jadi tetap husnuzan pulang situ ilmunya. Husnuzan itu apa? Baik sangka lawan Allah. Walaupun hidup kita ini macam-macam, tidak ada seorang pun yang berngaran manusia ini dari ujung kampung ke ujung kampung sana lepas daripada masalah atau problema pasti. Siapa aja? Nang sugih kah? Nang kada sugih kah? Nang putih kah? Nang hirang kah? Nang handap kah? Nang panjang kah? Nang ganal kah? Nang endek kah? Nang ancau? Pasti ada masalah. Pasti ada masalah.
Tapi masalah itu tadi, kalau kita orang Islam, ada ilmunya dalam kitab Hidayatus Salikin, ridha bil qadha barannya. Ridha menerima ketentuan takdir Allah, lalu hati husnuzan, baik sangka lawan Allah Ta'ala. Walaupun dengan derayan air mata. Kada tahu kita nambangaran, misalkan bini meninggal. Bini meninggal nih lah, maka bini disayangi benar. Malah kita kada menangis. Pasti ya kita menangis. Karena bini yang kita sayangi ya kalau. Atau laki meninggal, anak meninggal, pasti setiap musibah itu kebakaran, tinggalan macam-macam, pasti kita menangis. Cuma tangisan itu kita itu manusiawi. Tapi kalau orang beriman boleh menangis, tapi tetap ridha bil qadha, menerima ketentuan takdir Allah sambil husnuzan pulang, baik sangka lawan Allah. Mungkin aku diberikan oleh Allah Ta'ala bini yang meninggal yang ini, baik sangka aja tetap Allah, bisa aja pulang diberi Allah Ta'ala tabungas pada nang tadahulu. Amin. Laki meninggal, alhamdulillah, baik sangka aja lawan Allah Ta'ala, bisa aja kita diganti Allah Ta'ala pulang, ganti nang laki nang lebih lebih apa? Ganteng. Wah, lebih ganteng. Ya Allah, ya Allah. Tapi nang tua-tua kalau biminian jarang lah. Kita lalakian nih aja nang pina nang kelalanya apa lalajian lah aja. Mun biminian tuh kada. Biminian tuh biasanya asal lakinya pina bagus saja, setia sampai mati itu, Bang. Nah, mun lakian nih mangaran lakian lah ngarannya. Tapi kan sabaratan jua, Bang. Kalau Pak Astalali termasuk setia aja, Bang. Amin. Maksudnya setiap tikungan ada. Maaf. Begayaan aja ya kalau. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, jadi kita bersyukur umur, bersyukur tentang kesehatan, kemudian yang ketiga iman. Bersyukur tentang iman Islam masih tertanam, tercurah, terpatri, terhujam di dalam kalbu kita. Kita doa-doa aja. Mudah-mudahan Allah menetapkan nih, kada berubah sedikit jua pun. Apapun yang terjadi, mati sekalipun tetap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu dalam kondisi aman nyaman. Kondisi kita ini kondisi aman ya. Nyaman. Masih kalimat la ilaha illallah kita ucapkan. Curang kunkah kam berpindah kam? Oh, ada. Seorang sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Tapi di saat ada ancaman, di saat ada macam-macam orang, fitnahan dan sebagainya, mampukah kita tetap berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah seperti yang diajarkan, dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Di tengah gurun pasir Sahara, itu jangankan yang sudah pasir Sahara nang padang nang luas nang itu tadi, hintalo tuh dibuka, andak ke pasir itu mendisir panas jadi hintalo mata sapi. Di situ Bilal bin Rabah disiksa. Kalau cukup dirabahkan, habis dicambuk, bebelar-belar awak, mengucur darah segar, ditindihi pulang lawan batu. Hai Bilal, ini siksa nang ini nah, akan kami lepaskan, akan kami jauhkan, bahkan engkau akan kami beri harta, beri wanita, beri kedudukan atas engkau, cuma dengan satu syarat, robah keyakinanmu, jangan lagi umpat lawan Muhammad tuh, jangan lagi robah keyakinanmu. Wahai Bilal, bagaimana? Bilal kada berucap apa-apa, kada banyak pender, kada banyak kata. Ahad, ahad, ahad. Mampukah kita seperti itu? Mampukah kita kayak itu? Prakteknya di dalam kehidupan kita. Maaf-maaf pender, maaf-maaf kata. Pejabat-pejabat kita sekarang lihat nih. Pejabat-pejabat kita sekarang lihat nih. Demi uang, demi kedudukan, biar raja bepanjang ilat, jilat sana, jilat sini, jilat sana, jilat sini. Agama, no.
Yang penting aku diangkat ini. Yang penting aku dipromosikan ke ini. Yang penting aku dapat proyek ke ini. Masalah agama gampang urusannya. Kalian ingat dimati lagi. Agama dijual. Kada tahu la ilaha illallah, kada tahu Muhammad Rasulullah, kada tahu dengan azab kubur, kada tahu dengan azab neraka, bagaimana panasnya dan teriknya daripada padang mahsyar, kada tahu di napa-napa lagi. Yang penting awak hidup di dunia ini nyaman. Tenang terjadi. Kita aja lagi berpikir. Iya, kita nyaman teriak ganyang korupsi, ini hapus korupsi. Kita belum diberi kesempatan. Peluangnya kita hendak itu kada ada. Ya mana kita kucak-kucak tak. Ada duit 5 miliar. Ayo. Kada usah nang dapat di jalan aja kan. Amun 20 ribu, wah belum mencari aja lagi kan buat kamu segitin aja. Dapat 50 ribu. Wah, siapa dari 50 ribu? Saya buat kantong mesin. Tang dapat 10 juta. 20 juta. Bekantungan plastik. Aduh, gini, ini iman nih, pertaruhan iman sudah mulai nih. Dijulung. Kapan lagi diisi duit nih ini? Kalau 10 juta nih, kutukarkan sepeda motor sebuah nih. Second-nya gitu siap. Berpikir, di saat itulah ujian itu datang. Fahasibanna si'ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuktanun. Tidak kami biarkan manusia itu mengaku beriman. Mengaku beriman, percaya kepada Allah. Takutnya orang, ikam betulan siapa? Allah. Nabi siapa? Muhammad. Kada ku biarkan ya Allah Ta'ala. Sebelum kami uji keimanannya itu. Bujur kada? Sebab emas pasti kuning. Cuma kuning belum tentu emas. Understand? Itulah nyaman kita nih. Saat-saat seperti ini, di saat pertarungan terjadi, apakah aku memilih agama? Apakah aku memilih akhirat? Selamatkah aku hidup kelak di negeri akhirat? Tetapi sudah hijau ranau, habang hijau kuning biru gemerlap daripada aksesoris dunia yang ini tadi, mampukah kita bertahan dengan keadaan tetap mempertahankan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpulang kepada kita masing-masing. Terpulang kepada kita masing-masing. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sedikit kita kembali ke tarikh sejarah tentang Isra dan Mi'rajnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peristiwa terjadi 14 abad yang silam. Seabad itu 100 tahun. Berarti 14 abad 1400 tahun. Pada zaman itu belum ada lagi kendaraan Avanza, Innova, Land Cruiser, ada lagi. Nang ada kendaraannya mereknya unta dan kuda. Mereknya tuh unta kuda, unta kuda, unta kuda. Ada lagi apalagi yang bangaran nang Boeing? Apalagi nang bangaran nang Sriwijaya Air? Pesawat lain ada enggak? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan, Mi'raj artinya naik. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah menjalankan bi'abdihi hambanya. Lailam minal masjidil haram. Dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Terus ke masjidil aqsa. Nang anehnya di situ lailam. Apa itu lailam? Sebahagian malam weh. Sebahagian malam itu artinya kada semalaman. Allah nang menjalankan Rasulullah Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam hitungan yang terjadi pada waktu itu, bahwa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan ditempuh 2 bulan pakai unta nang sudah besar pes tuh.
jamin. Untahnya itu sehat, benar. Namun unta yang sudah tua, harai, bisa 2 bulan setengah. Ini untanya sehat. Sedua bulan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu lanjutkan oleh Nabi. Aku jadi Nabi di Masjidil Aqsa. Di sana aku jadi pemimpin, jadi imam daripada roh-roh para Nabi waktu itu salat. Setelah itu aku dinaikkan lagi ke langit pertama, ke langit kedua, sampai ke langit ketujuh. Terus lagi perjalanan sampai ke Sidratil Muntaha. Terus lagi perjalanan sampai ke Raqraful Ahdar. Terus lagi perjalanan sampai ke Aras. Terus lagi perjalanan bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Menerima perintah salat, balik lagi mengadakan kunjungan ke surga dan ke neraka, balik turun ke bumi lailan. Sebahagian malam saja. Begitu yang terjadi pada zaman itu. Kalau zaman wahini, ya mungkin ada Avanza, ada Innova, ada Land Cruiser, ada macam-macam, ada Boeing dan sebagainya, ada Apollo dan itu ini mereknya, itu mungkin. Tapi zaman itu, lalu hil yang mustahil, kira Abu Jahal. Itu paling hal yang mustahil maksudnya. Ada mungkin perjalanan yang saya itu tuh hanya ditempuh dalam sebagian malam. Kami Muhammad Tai sampai ke dari Masjid dari Makkah ini nama menuju ke Yerusalem sana, Palestina sana, 2 bulan hanya tembus. Kan itu kan kada singgah juga di warung. Harus saja tuh. Mana barang pasir ada warung. Anak angin berada, situ anak banyu kan menggurak dalam kondisi panas nang suhunya nang luar biasa itu. Tapi ada juga musim dinginnya, ada juga malam dingin menggigil menusuk ke dalam tulang, malas malam membakar ke kulit kita nang ini. Itu beratnya hidup di padang pasir nang ini. Itu padang pasir hanyar, belum padang masar lagi. Han, lebih dahsyat lagi di padang masar itu tadi. Nah makanya kita ini nang kumpul-kumpul ya, datang ke majelis. Datang peringatan sebagai mahabbah cinta kita kepada wali Allah. Datang sebagai tanda mahabbah cinta kita kepada Rasulullah dengan mengharapkan syafaat beliau. Mudah-mudahan kena beliau memberikan pertolongan kelak di akhirat. Memberikan syafaat yang terbesar yaitu yang ngarannya syafaat uzma. Itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan ghufirah, ampunan dari Allah begitu melangkah keluar dari rumah. Satu langkah kita dijadikan oleh Allah Ta'ala 10 malaikat. Apa fungsinya malaikat? Memintakan ampun kepada orang yang talabul ilmi, menuntut ilmu. Ini kita disamah jadi pemajis ilmu juga.